Hai teman-teman, hari ini saya ingin membuat cara belajar merajut. Bagi pemula, oke. Di sini saya mempunyai benang policherry berwarna ungu tua ya. Nih, ukurannya bisa dilihat. Dan ini jarumnya ukuran 3 dan 4. Baik, kita mulai. Baik, kita mulai ya. Boleh ambil di sini kita silang seperti ini, kita jepit ya, dijepit melalui dengan jari manis. Kita masukin jarumnya lalu kita tarik. Oke, lalu kita tarik ya. Seperti ini. Nah, ini menyimpul benangnya. Baik, setelah itu kita mulai merangkai. Oke. Ulangi sekali lagi, kita putar ke belakang gini, lalu kita tarik. Baik, kita ulangi sekali lagi. Nah, kira-kira seperti ini rantainya. Kita ulangin lagi. Kita boleh ulangin lagi ya. Pegang ujungnya di sini, lalu diputar menyilang. Tahan ya, masukkan dan tarik benangnya. Oke, lepaskan. Nah, seperti ini. Lalu kita buat simpul, lalu kita buat rantainya ya. Ini yang dinamakan single crochet. Kita putar lalu tarik, masukkan ke lubangnya, putar lagi, tarik lagi, putar lagi. Jadinya tuh seperti ini, teman-teman. Oke.